Un cielo perfecto sobre nosotros. El sol brilla en todo su esplendor. Señores, saludos y bienvenidos junto al doctor García. Aquí estamos todos quienes han decidido compartir con nosotros. Endo dan Lenny Hart kembali merilis update untuk patch Evomod versi 3. Nah, apakah update ini termasuk update yang wajib dipasang? Kalau menurut saya sih, tidak. Hal ini karena tidak banyak perubahan pada update Evomod versi 3 ini. Karena update yang dilakukan adalah menambah beberapa detail seperti huruf pada kit yang sesuai aslinya dan juga menambah jumlah preview mini kit sebelum pertandingan. Kemudian juga ada update logo dan beberapa perubahan kecil lainnya. Perubahan terbesar pada update Evomod versi 3 ini terletak pada turf atau rumput yang tekstur dan detailnya diperbaiki. Tentu saja, hal ini baru nampak jika kamu menggunakan setting graphic high atau yang tertinggi dan layar yang berukuran besar, misalnya katakanlah 19 inch. Kalau kecil ya nggak akan kelihatan berbeda. Dan otomatis hal ini mempengaruhi performa. Jadi pastikan kalau kamu ingin memakai patch Evomod versi 3 ini, kamu punya perangkat yang memang memiliki tenaga yang cukup. Bagi yang berminat, silahkan langsung aja diunduh filenya dari deskripsi video. Untuk cara pasang patchnya masih sama seperti pada versi-versi sebelumnya. Jika kamu lupa atau belum tahu, cek di deskripsi video, ada tutorialnya di sana. Oke, sekian dan terima kasih.